Hai guys. Jadi sekarang bapak yang ngomong gantian-gantian kembali biar gak diomelin melulu. Kembali lagi. Oke mulu. Lanjut. Kembali lagi bersama Imir, Imam, Irfan, official. Maaf ya, kita lagi di keramaian. Iya. Keramaian, aku merasa sepi. Jadi kali ini kita mau makan dan Anda meracuni saya lagi. Iya. Jadi aku ngajak Irfan makan di Sate Tambak. Jadi, kali ini lokasinya tuh di Jalan Raya Tambak. Yap. Ya. Terus sepanjang Jalan Raya Tambak itu isinya tuh sate-sate. Oh, iya, bener, kanan bener. Kiri tuh sate-sate. Gitu loh. Jadi aku ngajak Irfan ke sini makan di sini. Sate bebek sih buat kalian pecinta bebek wajib nyoba. Apa maksudnya kesan-pesan Anda makan bebek itu apa? Aku biasa aja sih, semua makanan aku suka. Jadi kita itu tertuju pada sate bebek Bu Sri. Nih. Sate bebek Bu Sri. Kenapa ya, aku bisa nyampe datang ke sini? Intinya kita tadi lihat warung ini kayak aku bikin video. Terus pas kita mau makan, pas kita masuk terus pesan taunya ada supir sama anaknya ya tadi itu mau makan juga, jadi alhamdulillah kita penglaris. Oke. Ya intinya kita gitu. Coba. Ya, sekarang kita mau masuk ke dalam mau makan, mau lihat proses pembakarannya. Alhamdulillah jadi. Jadi kita jelasin dulu ya. Harga-harganya. Harga sama porsinya dapatnya berapa tuh? Ya. Oke. Okay. Jadi Irfan dulu deh. Oke. Okay. Satu bebek ini, satu porsi kita dapat 10 tusuk. Nah, sip. Kivandrol dengan harga Rp25.000. Rp25.000 itu udah dapat nih. Itu apa, Pak? Balungan lah ya, sebut aja balungan. Jenis kayak itu ya? Tulang. Iya, tengklek bukan sih? Tengklek, iya. Balungan, terus ada sambal kacang satu mangkok. Sama sambal kecap. Okay. Ini beda sih dari yang lain. Iya, terus ada timun. Acar. Oh, acar. Singkat aja, acar. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3. 8 mangkok. 8 mangkok dan piring, Masya Allah. Oh ya. Geser. Sekarang kita mau makan dulu. Kita cobain dulu satenya. Oh ya, tanpa apa. Ciri khas kita dulu apa, Pak? Padang mati. Oke. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau ngomong sebentar. Ini kan sate bebek. Cuma ini itu enggak alot, biasanya kalau bebek kan alot ya, benar bilang alot bau apa? Ini enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Sumpah bau. Iya, makanya aku tadi sekali gigitnya langsung apa? Lepas iya. Dari itu tusuknya. Nih. Tugel. Dah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lebih suka yang kulit. Wah. Aku lembut banget. Aku tetap daging. Aku tuh suka kulit kalau yang digoreng doang, oke? Ayo kita pakai nasi. Ambil 3. Oke, saya taruh nasi. Bumbu kacang. Bumbu kacangnya ini kayak bukan bumbu kacang yang halus gitu loh. Enggak, tapi ini kasar. Kriul, iya. Silakan tuang, Pak. Saya tuangin ya. Enggak. Aku pakai sendok 1, 2, 3, 4. Tuang di satenya. Tambah sambal kecap. Aku lebih suka yang ada bawangnya. Iya, Irfan itu pecinta bawang. Sekarang kita ada
cuy dulu gue nyampe. Oh no. Kok kamu mau nyicipin dulu? Ya terus nih ya, soalnya panas. Aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak-minyak dari bebeknya. Kunyitnya kerasa banget. Benar enggak? Serai. Iya, serai. Ini kamu balungannya kan? Aku taruh. Dan Irfan itu pencinta balungan. Balungan baby. Ayo, Pak, bukan dong, Pak. Sebentar, sadar, sadar. Maaf ya. Oke. Okay. Kurang apa tulangnya? Botan. Jadi, kalau kita beli satenya satu porsi itu dapat tulangannya ini. Mau dibawa pulang atau makan di sini itu tetap dapat. Itu enaknya. Dan ini panas, Pak. Banget. Banget. Aku mau nambah air. Saatnya kita makan. Ini porsinya banyak banget. Bumbu kacangnya enak banget. Sebentar, aku cegukan lagi. Lagi-lagi, maaf aku tadi biasa. Pak, ini gue enak deh. Bumbu kacang, ya. Campur sambal kecap, ditambah kuah yang tadi tuh. Bukan lagi nih. Bisa-bisa nambah lagi. Nambah lagi ditambah daun bawang. Tambah bawangnya. Ayo. Malap sumpah, enak banget. Kalau kan nyerah, perlu ayo. Jiwa-jiwa kulinerku tuh dari dulu ada gitu loh. Jadi aku tahu semua makanan enak yang ada di daerahku. Agak.
aku sampai mau habis itu masih banyak. Iya, emang dari aku makan ramol, itu kan tahunya masih banyak. Enggak biasanya. Alhamdulillah, karena sateku masih 3. Punya aku tinggal 4. Oh, jadi aku yang banyak duluan ya. Nanti kita tinggal segini. Kita mau habisin pelan-pelan. Aku sampai keringetan ya, lu menikmati sate. Enak banget. Kita mau makan pelan-pelan. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang lagi pengen sate, buruan datengi sate-sate terdekat dari tempat kalian. Baik, sampai sini dulu video kita. Semoga kalian suka. Amin. 1, 2, 3. Bye.